Hai, Assalamualaikum. Jumpa lagi di channel Masak Apa Kita. Okey, kali ni saya nak masak rasam, kuah rasam. Okey. Ni satu sudu kecil lada hitam, satu sudu kecil jintan putih, satu sudu kecil jintan manis, 3 tangkai daun kari, 5 tangkai cili kering, satu sudu kecil serbuk kunyit, 2 biji tomato segar, bawang hiris, tomato hiris dan asam jawa. Okey, buat masa ni saja bahan-bahan dia. Bahan-bahan lain akan saya bagi tahu kemudian. Ini jintan putih. Jintan putih dengan jintan manis ni nanti kita tumbuk halus ya. Ni tumbuk halus. Dah tumbuk halus. Ni tumbuk halus. Okey, ni lada hitam. Ni jintan putih. Ni jintan manis. Macam mana nak beza jintan putih? Kalau yang hitam ni orang panggil jintan putih, saya panggil jintan putih atau jintan halus. Okey, ni jintan manis atau jintan kasar. Kita panaskan kuah ni. Tak minyak. Okey, biarkan kuah dipanas sekejap, jap kita jumpa balik. Kita masuk bawang putih. Biar dia naik bau sekejap. Okey, kita letak daun kari pulih. Kari pulih. Cili kering. Okey, saya masuk tomato. Saya suka, setengah orang dia masuk masa ada air. Tapi tomato ni saya suka goreng dulu sekejap. Okey, sekejap kita jumpa balik. Masuk jintan putih atau cumin. Kita masuk jintan manis atau jintan kasar. Lada hitam. Biarkan dia naik bau sekejap. Tu jintan-jintan tu. Okay,
Okey, kita letak air untuk kuah. Air untuk kuah. Nanti bulan puasa boleh buat ya. Untuk sahur. Untuk berbuka. Okey, kita letak kunyit serbuk. Kunyit serbuk. Okay, kita letak garam secukupnya. Garam. Okay, biarkan melegap. Sekejap kita jumpa balik. Kita letak air asam jawa. Dan ni yang pentingnya. Air asam jawa ni. Teman-teman ni eloklah buat ni. Ya, yeah, batu-batu. Jintan tu elok. Hmm. Biarkan dia mengelekat eh. Sekejap kita jumpa balik. Dah masak dah rasam daripada masak apa kita. Selamat mencuba ya resipi daripada masak apa kita. Hashtag mak. Jangan lupa subscribe, like dan share. Sebarang komen sila komen di bawah. Dah jumpa lagi dengan resipi. Assalamualaikum.